apa benar ada ikan yang 101% perutnya berisi telur? Yuk kita cari tahu. Ayo guys, kita amati ikan yang super duper unik lagi. Kenalin, ini ikan kapelin atau shishamo. Katanya di dalam perut ikan ini full telur guys. Oh iya? Alah, paling kan kayak ikan pada umumnya. Sebelum lihat bagian dalamnya, aku mau lihat video anatomi ikannya dulu ya guys. Mau lihat video bete banget. Kenapa sih harus bayar YouTube Premium? Oh iya, pakai GoTube aja. Semuanya gratis, jadi nggak perlu bayar YouTube Premium. GoTube bisa nonton video tanpa iklan dan juga bisa background playback untuk putar musik. Yuk download GoTube sekarang. Jadi kepala ikan kapelin warnanya hijau transparan kayak zaitun, tapi sisi-sisinya berwarna keperakan. Dia juga punya mulut besar dengan rahang bawah yang lebar di bagian bawah mata. Sekarang aku mau lihat apa bener di dalamnya banyak telurnya. Oh my god, ternyata telurnya banyak banget woi. Coba kita keluarin. Dagingnya ada tapi setipis tisu. Kalau dibandingin sama telurnya, ya 11-12 jeti sih. Pencernaannya cuma ini aja. Terus tulang dan durinya ada tapi smooth. Hehe, kayak umpan gak tuh. Fix ini kalau dimakan bakalan enak. Aku mau pakaiin tepung basah. Terus digoreng. Katanya tuh kalau garing bisa dimakan setulang-tulangnya. Pas aku coba ternyata suar ini enak pakai banget. Kalian harus coba juga.